Surat keterangan numpang Dika punya Gilgasa itu ketahui bocor di internet. Dalam postingan yang viral, surat keterangan sedikit terpotong. Surat ini tertulis jelas dengan kop surat kantor desa Mojopurno. Namun tulisan kecamatan Wungu, Kabupaten Madiun tampak terpotong. Tidak terlihat pula siapa yang menandatangani surat keterangan tersebut. Nama perempuan yang tertera dalam surat tersebut adalah Happy Rismanda Hendranata yang merupakan nama asli Happy Asmara. Surat keterangan itu menyebut bahwa nama Gilgas Syahid bin Suartono meminta izin numpang menikahi seorang perempuan. Dalam surat tersebut terlihat pernyataan pihak desa mengenai Gilgas yang akan menikah di Kediri. Hal ini membuat Kades Mojopurno, Kecamatan Wungu, Kabupaten Madiun Agus Susanto kaget bukan main. Masa sudah beredar? Agus menjelaskan sebelum membuat permohonan itu, Gilgas sempat meminta agar pernikahannya ini dirahasiakan. Tapi sayang rencana ini justru menyebar luas. Ia menyebut surat tersebut ditandatanganinya langsung setelah disodori oleh Mudin, perangkat desa. 4 hari yang lalu saya ditandatangani lewat Pak Mudin langsung tanpa orang lain. Saya tanya siapa yang ngetik, katanya saya sendiri. Agus menyebutkan bocornya surat ini diduga dilakukan pihak keluarga di Kediri. Suruh merahasiakan maklum, mungkin artis, kita menduga mungkin pihak dari Kediri yang menyebabkan atau menyebarkan foto surat itu. Agus menjelaskan tidak tahu kapan waktu pelaksanaan pernikahan Gilga. Ia akan menyempatkan diri untuk hadir jika diundang warganya. Gilga asli kelahiran Mojopurno jika diundang hadirnya di Kediri, tapi siapa calon istrinya saya tidak tahu. Memang dalam surat numpang nikah itu tidak terlihat kapan dan di mana acara tersebut akan dilaksanakan.